Itu tadi guys kabar dari Kalimantan Selatan ya, kebetulan ada kawan juga waktu pelatihan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada kawan dari Kalimantan Selatan daerah Banjarmasin ya. Karena tadinya katanya bukan yang paling terbesar itu banjir itu bukan di Banjarmasin tapi di mana gitu ya, yang ada di viral-viral video-video itu. Dan itu di Banjarmasin itu baru barusan tadi katanya. Katanya ada luapan air dari sungai yang sehingga si air hujan tersebut masuk ke wilayah perkampungan warga. Dan pada saat ini kondisi banjir udah mulai, katanya sih hujannya sih udah nggak ada ya, hujannya udah nggak hujan lagi maksudnya. Cuma posisinya air ini udah mulai masuk, ini mulai dalam si kondisi air ke wilayah perkampungan tersebut guys. Jadi tadi saya rekam pakai layar, ternyata nggak bisa guys, suaranya nggak nongol ya. Jadi saya harus menjelaskan lagi. Itu saja kabar dari Kalsel, Kalimantan Selatan, khususnya wilayah Banjarmasin guys. Karena kebetulan ada kawan juga di sana yang saat ini sedang mengalami musibah banjir. Kita doakan mudah-mudahan banjirnya segera surut dan warga yang terkena musibah segera mendapatkan tempat yang layak atau mendapatkan evakuasi dari pemerintah. Entah nanti tidurnya di mana dan yang lainnya, artinya penempatan lah ya. Karena banyak, pasti banyak hal kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada saat situasi seperti itu guys, terutama makanan agar perut juga tidak terlalu kedinginan ya guys, karena musim banjir kayak gimana lah pastinya. Itu saja guys, kurang lebihnya mohon maaf, ada kesalahan teknis tidak timbul suaranya ternyata di rekaman layar tersebut. Mudah-mudahan sekali lagi kepada masyarakat Kalimantan Selatan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mudah-mudahan segera banjirnya surut, amin.